Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Forum Komunikasi Pimpinan Redaksi Media untuk mensinergikan komunikasi antar media dan membahas isu aktual nasional. Salah satu isu aktual yang dibahas yakni wabah COVID-19. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate mengatakan diperlukan sinergitas dalam membahas isu-isu aktual nasional agar masyarakat Indonesia dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Melalui forum pimpinan redaksi ini, Menteri bersama dengan pimpinan media duduk bersama untuk membahas isu-isu aktual, salah satunya terkait wabah COVID-19 yang kini telah masuk ke Indonesia. Melalui forum ini diharapkan pemberitaan media di Indonesia dalam menanggapi isu aktual nasional dapat memenuhi standar pers yang menjunjung tinggi akuntabilitas. Dalam forum ini juga hadir Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Terus hadir diundang untuk kali kedua dan bersama kita selain Pemretnya juga awak medianya Pemret dan para menteri. Ini adalah diskusi sambil makan malam terkait dengan masalah-masalah aktual. Saya memahami dan mengerti bahwa masalah aktual yang pasti terlintas di pikiran kita adalah yang terkait dengan COVID-19. Ya. Tapi sebetulnya masalah aktual negara tidak saja COVID-19 yang menyangkut masalah kesehatan, tetapi tentu terkait dengan masalah-masalah lainnya yang perlu kita berdiskusi dan sama persepsi dan alur informasinya. Sehingga nanti kita mempunyai kekuatan yang sama dengan basis informasi yang sama ya bagi rekan-rekan pimpinan redaksi ya, sehingga mentransmisikan informasi kepada khalayak, kepada masyarakat itu betul-betul dapat kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, memenuhi standar-standar pers ya, akuntabilitasnya terjaga dengan baik, serta cek, recheck, cross-check itu bisa kita